E hai guys selamat datang kembali ke channel Vini hari ini mau review cemilan coklat coklat yang sangat ternama dengan merek Kinder ini Kinder Bueno with milk and hazelnut dengan susu susunya 20% dan kacang hazelnya 11% wafer lapis coklat isi krim susu dan kacang hazel diimport oleh Ferrero Confectionery Indonesia Jakarta berarti bikinan luar ya guys ini isinya ada dua stick berat bersihnya 2 buah dan masing-masing 21,5 gram di bagian belakangnya Disarankan di tempat sejuk dan kering untuk penyimpanan, hindari dari sinar matahari langsung. Ada diagram wafer tipis dan renyah, susu dan kacang hazel. 100% susu dari Eropa dan kacang hazel pilihan. Ini buatan mana? Ya, ini kan komposisinya, guys dibuatnya di mana ya? Biasanya tertulis nih guys di sini. Over lapis coklat isi krim susu dan kacang hazel. Diproduksi oleh Itali. Ini masih yang bikinan Itali, guys. PT Itali yang Ferrero ya, Ferrero Itali. Bukan PT sih, dia beda ya, bukan PT. Maksudnya dibuat di Itali. Kemasannya simple, nggak ada embel-embel panjang lebar. Ada logo kak untuk Kinder kali ya. Untuk kalian yang menyukai hazelnut, bisa tulis kolom komentar. Menurut kalian hazelnut yang ini udah kerasa apa belum? Oke okay guys, saya buka gunting di yang nggak ada gambar kacangnya ya. Ini gambar kacangnya ini. Kacang hazelnut. Nah, bentukannya seperti ini dalam ya. Ada dua keping, sepertinya menyatu ya pasti di packing individu cuman ngepas gitu ya seperti ini ada dua pieces ini guys seperti ini saya keluarin satu ya Produknya seperti ini, gundukannya ada empat ya, empat gundukan. Ini panas saya baru keluarin dari kulkas loh guys. Sudah mulai lumer aja dia. Jadi saya gigitnya gini aja kali ya, soalnya ini agak mulai lumer dikit. Jakarta panas guys, baru dikeluarin udah mulai lumer coklatnya. Cuman bukaannya bisa sih dari sini dirobek gitu ya Tapi saya gunting aja dari sini Icip lu guys coklatnya enak wangi hazelnut renyah wangi susunya kentara kerasa nggak ngecewa ini guys produknya menurut saya ini salah satu produk coklat yang sangat enak ya hazelnutnya cuman begitu dikeluarin gak lama langsung lumer sebenernya gak lumer-lumer banget sih cuman tadi udah dikeluarin sekitar 5 menit bagian luarnya langsung nempel ke plastiknya seperti ini bentukannya sama sih seperti ini jadi mungkin harus dikukasin lebih lama lagi sebelum saya review kali ya jadi nggak lumer seperti ini ini bentukannya seperti ini tampak sampingnya overnya renyah nanti kerasa. Susunya wangi banget, milk coklatnya. Nggak ngecewain nih produknya. Mantep. Bintang 5 lah menurut saya. Untuk review hari ini sekian dahulu. Terima kasih atas waktunya. Jika kalian suka, pencet tombol jempol untuk like. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Bisa di-share video vlog ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di channel yang sama di lain waktu. Bye-bye.